Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allama wa ta'liman naf'an wa naf'an dhakratu wa dhakiru al-fadda wa asfadda wa hasanata masyiru kitabillah wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dua ila al-huda wa dhalana ala al-khairi bila jinnah wa mudawati wa kurdi wa sahabah bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-mufassir al-shaykh Muhammad Ali al-sabuni rahimahullah ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulimani bisair al-salih al-fidana amin fi kitabihi safadi tafasir al-anqal Surat Al-Imran ayat 104. Waltakum minkum ummati yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Waltakun. Ya, itu dia. Pas ayatnya. Apa tafsirnya? Tafsirnya. Yauma tabyaddu wujuhun. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu, di hari menjadi putih. Apa wujuhun, beberapa wajah. Ya semuanya, masa yang putih cuma wajahnya saja. Semuanya, seluruh tubuhnya bersinar. Wa taswaddu, dan hitam, apa wujuhun, beberapa wajah. Ay, yakni yaumal kiamati, dari kiamat. Tabyaddu, menjadi putih, apa wujuhul mu'minina, beberapa wajah orang-orang mukmin. Bil imani, disebabkan oleh keimanan. Wa ta'ati, dan disebabkan oleh ketaatan. Karena mereka taat kepada Allah, karena mereka beriman, mereka tubuhnya bersinar. Wa taswaddu, dan menjadi gelap, apa wujuhul beberapa wajah. Apa wujul kafirina, beberapa wajah orang-orang kafir. Bil kufri, sebab kekufuran. Wal ma'asi, dan kemaksiatan. Fa ammal ladina, adapun orang-orang iswaddat, yang menjadi hitam apa wujuhum, wajah-wajah mereka. Alladina, amma alladziina swaddat wujuhuhum, akafartum ba'da iimaanikum. Akafartum, apakah kufur kalian? Ba'da iimaanikum, setelah berimannya kalian. Hada adabun, ini tafsilun, adalah rincian. Li ahwalil fariqaini, bagi beberapa keadaan dua kelompok. Ba'dal ijmali, setelah penyebutan secara global. Wal makna, secara umum. Wal makna adabun, artinya. Amma ahlun nari, adabun ahli neraka. Alladzina, yaitu orang-orang iswaddat, yang menjadi hitam apa wujuhum, wajah-wajah mereka. Ahlun nar. Fayuqal, kemudian diucapkan dalam kepada mereka ahlun nar, ala sabiri taubih, dengan cara menjelek-jelekkan. Akafartum, iya kamu dulu kan iman sama Nabi Isa, sama Nabi Musa, sama nabi-nabi terdahulu, sama Nabi Daud. Kok sekarang kalian tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian menjadi kufur setelah kalian menjadi iman? Akafartum, apakah kalian melakukan kekufuran ba'da imankum, setelah iman kalian? Ai ba'da ma wadhahat, yakni setelah menjadi jelas lakum, bagi kalian semua. Apal ayatu, beberapa ayat atau beberapa tanda-tanda wa dalailu, dan beberapa dalil. Fadhuku, maka cicipilah oleh kalian semua. Tapi mencicipi kok, mencicipi apa? Ada.
Tapi mencicipinya enggak sebentar, selamanya. Ya, silakan dinikmati siksaan yang pedih. Apa? Kata-katanya itu sakit banget ya. Ya, dikasih apa? Disuruh makan makanan yang enggak enak. Ya, silakan nikmati. Ayo habiskan. Nikmati. Fadukul adzab bima disebabkan perkara kuntum yang ada kalian semua takfuruna melakukan kufuran sebab kalian semua aiduku yakni cicipilah al-adzab pada siksaan hasyad yang pedih disebab kufrikum disebabkan oleh kekufuran kalian semua fa ammalladzina adapun orang-orang ibyadat yang menjadi putih bersinar apa wujuhum wajah-wajah mereka alladzina ibyadat ai yakni wa ammas apa ini suada wa ammas suada adapun orang-orang yang beruntung orang-orang yang bejo beruntung al abraru yang baik-baik orang-orang yang beruntung orang-orang yang baik alladzina itu orang-orang ibyadat yang menjadi putih apa wujuh wajahnya alladzina jadi bagi yang berkulit hitam ya enggak usah kecil hati enggak usah kecil hati kadang ada orang enggak sholat uangnya banyak beli bedak wajahnya glowing kadang orangnya sholat giat ibadah dikasih rezeki Allah pas-pasan buat makan cukup saja alhamdulillah. Mau buat beli bedak uang yang mana lagi enggak ada. Enggak ada. Ya udah santai aja. Kita ada janji mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita beriman, kita giat beribadah insyaallah nanti glowing secara natural di surga. Bi a'malihim disebabkan amal-amal mereka alladzina biyaddat as-salihati amal yang baik-baik. Amal yang baik-baik. Jadi semuanya yang kita lakukan kebaikan-kebaikan itu ada poinnya. Ada yang poinnya 1, ada yang poinnya 10, ada yang 27, ada yang sampai 700 kali lipat, ada yang sampai tidak pakai nominal. Saking banyaknya seperti orang puasa itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Fafi rahmatillahi fiha khalidun. Fafi rahmatillahi maka di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hum adapun mereka fiha di dalam rahmat Allah di surga khaliduna mereka abadi. Ya namanya berjuang. Ya berjuang kadang ya ada kecil hati juga. Ada rasa sedih juga. Ngajar-ngajarnya jauh, mau beli mobil enggak ada uang. Terus ngajarnya malah hujannya deras terus tetesan airnya itu sebiji jagung kita kecepatan tinggi terus airnya itu besar-besar gravitasinya kuat jadinya kayak dilempari jagung di muka gak bawa helm masya Allah udah santai aja dijalani proses nanti waktunya mati mati-mati sendiri. Nanti waktunya masuk surga, kita nikmati aja perjuangan. Waktunya berkeringat, waktunya apa? Waktunya ngelibati, yang ngelibati, nggak apa-apa. Kata istri saya, ayah kok hitam, ya nggak apa-apa. Ayah kok hitam, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu bukan problem bagi saya. Justru malah hitam ini adalah nanti menjadi saksi. Hitam saya ini karena ngelibati. Tangan yang kasar, nggak usah kecil hati. Tangan saya nggak seperti orang-orang di kantor, nggak masalah. Nanti tangan-tangan yang kasar ini akan menjadi saksi di akhirat. Semama kena batu, kena palu, kena paku berdarah, ada bekas lukanya. Ini nanti dia bicara sama Allah, ya Allah, saya ini bukti, saya ini luka yang dia alami ketika dia mencari rezeki yang halal. Dan luka-luka itu atau bekas-bekas itu akan membela kita nanti di surga. Di akhirat mereka yang membela kita. Ya Allah jangan masukkan neraka ya Allah. Dia gak mau nyuri. Dia gak mau korupsi.
ini saya buktinya, saya itu dulu mengeluarkan darah banyak ya Allah. Ya aku tahu, Allah nggak tidur. Tapi ada saksi, ada saksi. Fafi rahmatillahi, maka di dalam rahmat Allah mereka nanti alladzina jaddat wujuhum fiya, di dalam rahmatillah yaitu surga khaliduna, mereka abadi. Ay fahum, yakni adapun mereka fil jannati, di dalam surga mukhalladuna, mereka diabadikan. Ada yang bertanya gini, kita itu nanti di surga abadi, terus Allah juga abadi, terus sama-sama abadi, berarti sama dengan Allah, sama-sama abadinya, berarti sama dengan Tuhan. Ya beda, Tuhan abadi dengan sendirinya, kita abadi itu atas kehendak Tuhan, kehendak Allah SWT. Anda kata Allah tidak mengendaki abadi, ya tidak abadi, tetap keabadian kita ini bukan karena kita sendiri, atas rahmat Allah SWT. Fi jannati mukhalladun, makanya bahasanya apa? Mukhalladuna, mereka diabadikan. La yakhrujuna, mereka tidak keluar mina dari al-jannah abadan, selama-lamanya. Jangan sampai bosan di surga. Bosan, ngapain bosan? Bosan di surga. Makan sudah, minum sudah, es campur sudah, jus alpukat sudah. Bidadari udah 10 tahun sama bidadari. Ngapain pusing? Makanya ada kenikmatan yang luar biasa, yaitu ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Keindahan Tuhan itu tidak seperti keindahan makhluk. Mudahnya gini ya, mudahnya perbandingannya. Kita cinta sama seseorang. Silakan duduk 2 jam atau 10 jam. Itu bosan apa? Enggak bosan. Duduk dengan orang yang menjengkelkan 2 menit saja. Rasanya kayak 2 tahun. Gitu. Nanti kita kalau udah kenal Allah, makanya kita untuk lebih mengenal Allah, agar kita cinta sama Allah itu, kita pikirkan nikmat-nikmat Allah. Selalu kita cari nikmat-nikmat Allah itu. Kita cari terus. Nah, kita akan menemukan kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada ujungnya. Saking banyak. Nah, ini yang membuat kita jatuh cinta sama Allah. Allah Maha Baik. Setiap kesedihan saya, Allah yang menghilangkan. Allah yang menumbuhkan senyum-senyum saya. Kebahagiaan saya. Allah itu enggak tega kalau saya sedih. Allah itu enggak tega kalau saya enggak pegang uang. Allah itu enggak tega kalau saya... Nah, itu akhirnya kayak seorang istri itu kalau lagi marah, kalau lagi ngambek, nggak ada yang baik kecuali Allah. Ya, nggak ada yang baik kecuali, nggak ada yang membahagiakan saya kecuali, ya betul. Tilka ayatullah, ya, yang kerja siapa? Ya, walaupun semuanya dari Allah ya. Asbab juga harus disyukuri juga. Lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Tetap kita berterima kasih sama yang ngasih belanja juga. Tilka ayatullah. Adapun hal itu semua, ayatullah adalah bukti-bukti kekuasaan Allah, bukti-bukti Allah. Natlu, atau ayat-ayat Allah. Natlu, kita membaca ha kepada ayatillah. Alaika, atas dirimu, bilhaqi, dengan benar. Bilhaqi, dengan benar. Ayat ini adapun ini ayatullah adalah ayat Allah. Lalu kami membaca ayat kepada ayatullah, alaika, atas dirimu, ya Muhammad, wahai Muhammad. Semuanya itu adalah ayat-ayat Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah yang kami bacakan kepadamu, wahai Muhammad. Halakaunia multabisatan bilhaq, halakaunia seraya keadaan ayat-ayat tersebut, multabisatan yaitu menggunakan atau bergaul bil haqqi, dengan kebenaran. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Wa mallahu, dan tidaklah Allah yuridu, menghendaki siapa Allah, dzulman, pada kezaliman, lil alamina, bagi atau untuk seluruh alam. Allah tidak akan zalim. Ada hadis itu yang gini ya.
yang menjelaskan itu, andai kata kalian semua dari golongan jin manusia semuanya tidak taat kepada Allah, hal itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Andai kata semuanya itu tidak ada yang taat, baik dari golongan jin manusia mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, mereka tidak mau taat, itu tidak mengurangi kebesaran Allah. Mereka seumpama taat semua tidak menambah kekuasaan Allah. Tetap Tuhan, Allah tetap Tuhan, Allah tetap Maha Kuasa. Adapun ibadah kita itu dicatat sama Allah. Nanti Allah enggak butuh, dikembalikan lagi kepada kita berbentuk pahala-pahala itu. Kemudian dari hal itu kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita itu tidak menguntungkan Allah. Mari kita bantu Allah. Allah itu kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Tapi ada bahasa yang ngeri juga. Ada bahasa yang ngeri juga. Tuhan tidak butuh dibela. Itu bahasa yang andai kata kita salah dalam mengartikan juga bahaya. Ngapain kamu bela-bela Tuhan? Tuhan enggak butuh dibela. Nah, itu bahaya, yang bahasa yang sangat mengerikan. Untuk orang awam bahaya. Ya memang Allah tidak butuh kita bela. Allah tidak membutuhkan kita. Tapi kita sebagai pengikut setia Allah, hamba-hamba Allah, harus berjuang dalam membela agama. Dan keuntungannya juga kembali kepada kita. Dan dengan atas nama kasih sayang, agar orang-orang tidak tersesat, semuanya menjadi selamat. Ayy wa makana Allah liyadlima. Ayy wa makana. Ya. Ibrahim awam. Ya. Ayo makana, yakni tidak ada sebab Allah Allah. Lihat lima akar berbuat zalim sebab Allah ahadan kepada seseorang. Walakin an-nas, akan tetapi manusia anfusahum, kepada diri mereka an-nas yadlimuna, berbuat zalim siapa? An-nas. Akan tetapi orang-orang itulah yang berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Ya, pada hakikatnya kita berbuat maksiat itu menyakiti diri kita sendiri. Ada orang melamar seorang gadis, datang ke ayahnya. Datang, "Pak, ada apa? Bapak telah lama membahagiakan putri bapak. Telah mencukupi kebutuhannya, memberikan fasilitas yang luar biasa. Sekarang saya mohon izinkan saya untuk membahagiakannya." "Ya, enggak apa-apa. Kamu sholat?" "Tidak." "Kamu membahagiakan diri sendiri aja enggak bisa, mau membahagiakan anak saya. Kamu menyelamatkan diri sendiri aja enggak bisa, mau menyelamatkan anak saya. Selamatkan dulu diri kamu, sholat. Kalau kamu sholat, kamu selamat. Baru bisa menyelamatkan orang. Masa orang dirinya sendiri tenggelam gak bisa menyelamatkan, mau menyelamatkan orang lain. Mudah-mudahan nanti jodohnya mau sholat semua, biar bisa di surga bareng-bareng. Kalau sholat sendiri pasangannya gak sholat, nanti kalau di surga sama siapa saya? Ya bisa syafaat sih, tapi kasihan, nunggu syafaat itu lama. Walillahi, ya pasti kita yakin aja, at-tayyibuna lit tayyib, pokoknya memantaskan diri lah. Memantaskan diri kita gimana yang terbaik, insyaallah diberikan yang terbaik. Walillahi ma fis samawati, walillahi dan milik Allah ma, walillahi dan milik Allah ma perkara, fisamawati yang berada di semua langit, wama dan berkala fil ardi yang berada di bumi. Semuanya yang di langit, yang di bumi adalah milik Allah. Wa ilallahi, dan hanya kepada Allah turja'u, dikembalikan apa al-umuru, semua urusan. Jadi pada hakikatnya semuanya itu milik Allah. Dan dikembalikan kepada Allah. Begitu juga diri kita. Nah, dari semua yang kita lakukan dimintai pertanggung jawaban.
kuntum. Ada siapa kalian semua khairu umatin, yaitu sebaik-baik umat. Ukhrijat, ya itu ya, yang dikeluarkan siapa umat. Linnasi, untuk manusia. Ta'muruna, memerintahkan siapa kalian semua, bil ma'rufi, terhadap kebaikan-kebaikan. Ayat ini, ayat santri ini. Kuntum khairu umatin ukhrijat linnas. Kita belajar ilmu, belajar ilmu, kebebasan kita sembelih, kebebasan kita sembelih, kebahagiaan kita bagi yang belum kerasan juga tersembelih. Makanya dalam ceritanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim menyembelih siapa? Nabi Ismail. Seperti kita sekarang, kita menyembelih kebebasan kita. Di luar anak-anak bisa lari kemana, naik motor kemana, pegang HP sepuasnya. Di sini semuanya dipangkas. Dipangkas. Disembelih. Kita korbankan semua. Masa muda kita habiskan. Ya, kita korbankan kebebasannya demi mempelajari ilmu agama. Dan Allah tahu pengorbanan kita itu. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Makanya ini kita disebutkan oleh Allah SWT khairu ummatin, sebaik-baik umat. Ini kalangan sahabat seperti itu. Dan yang mirip dengan karakter sahabat adalah santri. Dulu sahabat ngaji terus sama Rasulullah. Sekarang santri-santri mengaji kepada warasatul ambiya, yaitu para ulama. Terus kalian nanti dikeluarkan. Dikeluarkan dari pesantrennya, bukan dikeluarkan ya, keluar mutafarijin maksudnya. Menjadi alumni-alumni. Ada yang ditakdirkan oleh Allah hidup di Papua. Ada yang ditakdirkan di pedalaman Kalimantan. Diambil menantu sama orang Dayak, kepala suku. Nah, di sana jadi bunyai, ngajar ngaji. Mau? Iya, ada banyak yang Islam, banyak. Islam banyak. Gak apa-apa, kita korbankan kita, diri kita korbankan. Kita di sana dengan membawa nasib yang belum jelas. Artinya pasrah kepada Allah Subhanahu. Saya di sana ingin menyebarkan Islam. Gitu. Saya punya guru itu bilang gini. Saya itu bangga kalau murid saya ngajar di Jawa, itu saya bangga. Tapi saya lebih bangga lagi ketika murid saya ngajar di luar Jawa. Karena masih sedikit dai-dai di luar Jawa, masih sedikit. Di luar Jawa, kita di Mu'alaf Center itu sekali sadat kadang satu kampung. Terus gak ada ustadznya. Terus kita tinggal lagi ke Jawa. Terus siapa yang ngajari soal? Terus mereka cuma sahadat-sahadat saja. Itu harus diajari caranya wudhu, mengenali huruf Al-Quran. Sedangkan di sana kadang makanannya yaitu dari tanaman-tanaman sendiri. Siapa yang berani di sana? Itu harus ada yang siap. Nanti kalian dilihat oleh Allah, itu demi saya, itu dia sampai meninggalkan tanah kelahirannya. Demi saya, dia hanya makan sayur-sayuran. Demi saya, dia jauh dari orang tua. Diceritakan sama malaikat itu. Woi malaikat, itu loh, cinta sama saya. Rasulullah dapat laporan. Ya Rasulullah, itu umatmu ya Rasulullah. Di sana sedang, Masya Allah. Terus Rasulullah tersenyum melihat kita. Allah ridha kepada kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat, yang dikeluarkan siapa umat, linnasi, untuk manusia. Seperti sahabat-sahabat itu kan enggak tinggal di Madinah ya. Ada yang tinggal di mana, ada yang meninggal di Mesir, ada yang meninggal di Irak. Bahkan saya punya kitab itu ada yang meninggal di Sumatera. Ada yang meninggal di Sumatera. Itu mukjam.
Ada yang menggas mata. Ada yang ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat itu, dia memilih keluar. Saya tidak ingin, tidak mau ikut campur dalam perselisihan itu, saya keluar aja. Keluar sampai ke Sumatera. Ke Nusantara. Katanya gitu. Ada kita bisa. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna. Ukhrijat yang dikeluarkan siapa? Umat linnas untuk manusia. Ta'muruna. Kalian memerintahkan bil ma'rufi terhadap kebaikan-kebaikan. Watanauna dan kalian mencegah anil mungkari dari kemungkaran. Watu'minuna dan kalian beriman billahi kepada Allah SWT. Titik. Jadi nanti kalau udah pulang ya, tujuan kita yang utama adalah ngajar, ngaji, kerja untuk bertahan hidup, kerja untuk bertahan, masih bisa bernafas alhamdulillah. Nanti kok seumpama Allah ngasih rezeki banyak, alhamdulillah. Walau amana, jika beriman siapa ahlul kitab lakana, niscaya ada. Apa imanu ahlul kitab khairan, itu lebih baik laum bagi mereka. Andai kata ahli kitab itu yang dulu pengikutnya Nabi Isa, pengikut Zabur, Taurat, itu kok seumpama mereka mau beriman kepada Al-Quran, ini lebih baik bagi mereka. Minum sebagian daripada mereka ahlul kitab al-mu'minuna, terdapat orang-orang yang beriman. Wa aktsaruhum, dan kebanyakan dari mereka ahlul kitab al-fasikuna, yaitu orang-orang yang fasik. Ini nas Al-Quran ini udah. Sebagian kecil beriman, sebagian yang banyak fasik. La yadurru, tidak akan pernah memberikan apa bahaya siapa ahlul kitab kum kepada kalian semua, illa adan, kecuali hal yang menyakitkan sedikit ya. Hal yang menyakitkan, tapi mereka tidak akan bisa membahayakan kalian. Wa in yukatilu, jika memerangi siapa ahlul kitab kepada kalian semua umat Islam, yuwallu, maka akan lari siapa ahlul kitab kum memalingkan, yuwallu, maka memalingkan siapa ahlul kitab kum kepada kalian semua, al-adbara, pada apa? Beberapa belakang. Mereka akan berpaling ke belakang. Artinya mereka melarikan diri. Tsumma la yunsuruna, kemudian tidak ditolong siapa ahlul kitab. Karena mereka tidak punya penolong. Ahlul kitab siapa yang nolong? Tidak ada. Mereka tidak punya Tuhan. Iblis yang merayu dia, iblisnya lari juga. Nah, kalau kita ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang umat Islam ditakdir kalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar di antara mereka ada yang bisa mati syahid. Kenapa sih umat Islam kok kalah? Iya, biar bisa mati. Kalau enggak kalah, masa bisa mati syahid? Duribat alaihimudillah. Apa duribat? Ditetapkan kalau doroba itu bisa memasang ya. Doroba, dorobu al khiyama, saya memasang timah. Bisa doroba itu memukul. Doroba zaitun. Duribat, ditetapkan alaihim, atas mereka ahlul kitab, apa adzillatu, kehinaan. Ainama, dimanapun berada. Ainama sukifu, ainama, dimanapun berada. Gitu ya.
Kalau kalimat seperti ini biasanya dimaknani bagaimana? Ainama sukifu jadi satu apa? Ainama baru sukifu. Ainama kalau di makna Jawa, ainama ing dalam endi-endine panggonan. Gitu. Pernah, pernah. Makna Jawa pernah. Pernah. Pernah siapa yang ngajar? Di rumah. Di rumah. Di sini enggak pernah. Enggak ada yang spesialis makna Jawa di sini. Indonesia semua. Ainama wujitu. Ainama wujitu dimanapun ditemu siapa Alkitab. Illa bihablin minallahi wa hablin minannas. Illa bihablin kecuali dengan tali. Minallahi dari Allah wa hablin tali minannas dari manusia. Wa dan dari manusia menungso. Minan nasi dari manusia. Waba'u bighadabi minallah. Waba'u dan kembali. Waba'u dan kembali siapa Alkitab bighadabin dengan mendapatkan murka minallah dari Allah. Waduribat alimul maskanah. Waduribat dan dipasang, ditetapkan alaihim atas mereka Alkitab, apa al-maskanah itu? Kemiskinan. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatina. Dzalika adapun hal itu semua bi'annahum bahwasanya mereka Alkitab kanu telah ada siapa Alkitab yakfuruna mengkufuri siapa Alkitab biayatillahi terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna dan membunuh siapa Alkitab al-anbiya kepada para nabi bighairi haqqin dengan tanpa kebenaran. Dzalika adapun hal itu bima asaw. Bima disebabkan perkara asaw yang berbuat maksiat siapa Alkitab wakanu dan siapa ada siapa Alkitab ya taduna itu melewati batas atau melampaui batas siapa Alkitab. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi dan bagi Allah ma walillahi dan milik Allah ma apa perkara fis samawati yang berada di semua langit pama dan perkara fil ard dan yang berada di muka bumi ai yakni al-jami'u adapun semua itu milkun yaitu milik lahu bagi Allah SWT. Wa abidun dan hamba bagi Allah. Wa ilallah dan kepada Allah turja'u dikembalikan wal umuru beberapa urusan, beberapa perkara. Ay huwa yakni huwa adapun Allah al-hakim yaitu menghukum ya al-mutasarifu yang mengatur fid dunya di dunia wal akhirat dan akhirat. Kuntum telah ada kalian semua khairu ummatin sebagai yaitu sebaik-baik umat. Ukhrijat yang dikeluarkan apa khairu ummatin linnasi untuk manusia. Makanya Rasulullah ini kuntum ada kalian semua Rasulullah dan para sahabat itu disebut masa keemasan ya. Masa keemasan Islam itu di masa Rasulullah dan para sahabat. Ayat yakni antum adapun kalian semua ya umat Muhammadin wa umatnya Muhammad khairu ummati ya sebagai umat li annakum karena sesungguhnya kalian semua anfa'un nasi yaitu paling manfaatnya manusia lin nasi untuk manusia yang lain. Wa hadza adapun ini wali hadza qala ukhrijat linnas. Walihada dan oleh karena ini li'annakum anfa'un nasi linnas. Kala berkata siapa Allah berfirman sallallahu alaihi wasallam ukhrijat dikeluarkan siapa umat linnasi untuk manusia. Linnasi untuk bermanfaat kepada manusia. Jadi gitu ya, kita itu sampean itu telah berani mengambil keputusan menjadi santri. Menjadi santri, santri itu
ngaji. Ngaji itu mengambil ilmu warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga harus mengambil sifat-sifat baik Rasulullah, termasuk apa? Rasulullah SAW itu sebagai rahmat untuk alam semesta. Nanti keberadaan sampean nanti di kampung harus menjadi rahmat bagi orang kampung tersebut. Nanti ketika saya menjadi ustaz, ya, saya menjadi ustazah, ya, itu nanti banyak orang-orang yang entah itu datang, entah itu konsultasi, entah itu macam-macam. Dan kita harus berjiwa besar. Berjiwa besar dan punya itikad untuk menolong. Menolong. Kita berpikirnya itu positif, 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 memberikan manfaat dan memberikan manfaat. Fokusnya itu. Jangan mengambil kesempatan dalam sebuah kesempitan. Pokoknya diniati nolong, nolong, nolong gitu aja. Bermanfaat, bermanfaat, bermanfaat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas, memberi manfaat. Ada satu cerita itu ada termasuk ini. Termasuk ada cerita itu tentang kebaikan itu. Mbak Maimun itu, Mbak Maimun itu pondoknya kan bangun. Bangun pondok kan enggak sedikit, habis banyak. Itu ada sebuah kampung di pelosok, itu jembatannya rusak. Jembatannya rusak, akses masuk enggak bisa. Itu beliau mengeluarkan uang dari kantong sendiri. Uangnya sendiri dibuat buat jembatan itu habis jutaan. Itu kata santri-santri yang ditugaskan ke situ. Gimana kiai, pondoknya sendiri butuh untuk bangun kok justru malah dibuat jembatan. Itu kalau jembatan itu putus, akses keluar masuk tidak bisa, orang-orang kampung dapat uang dari mana? Kasihan. Mereka juga umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu juga beliau enggak butuh pengakuan orang kampung biar tahu atau apa. Enggak, sama sekali. Nah, itu jiwa-jiwa kiai, jiwa-jiwa ulama itu seperti itu. Berbelas kasih. Nanti kok seumama Habib kasihan, oh di sana ada suku yang belum kenal sama Islam. Kasihan kalau enggak kenal sama Islam, diambil satu. Kamu hidup di sana. Gimana? Ajari, enggak usah kita besar-besar. Ajari mereka wudu. Ajari mereka doa, sholat, anak kecil-kecil. Ajari mereka menutup aurat. Ajari mereka caranya mandi. Dasar-dasar itu. Ada orang itu di atas gunung itu ya. Orangnya buta. Di atas gunung. Orangnya buta. Orangnya buta, dulu dia itu enggak Islam. Dulu dia enggak Islam. Ada salah seorang ustaz dakwah di sana, ngajar-ngajar di sana. Masih lulus pondok, lulus pondok. Belum nikah, merantau aja gitu. Cari pengalaman. Terus ke gunung itu ngajari orang-orang. Di sana masih banyak orang non-muslimnya. Terus ada orang buta diajari Islam, diajari wudu, diajari doanya wudu, doanya sholat. Diajari. Terus orang itu bisa. Setelah itu ustaznya waktunya nikah. Pulang, ditinggal. Jadi dia itu orang buta itu Islam sendiri di situ. Dia dakwah buta itu, dakwah. Dakwah naik ke atas gunung jam apa itu? Asar. Dia bawa tongkat naik sendiri ke kampung-kampung di atas. Di atas ternyata cuma ngajari wudhu, ngajari sholat, doa sholat. Itu. Habis itu mau turun, dia jalan sendiri. Buta orang. Lupa saya namanya. Ukhrijal linnas,
ay ukhriyat li ajlihim. Pemas li ajlihim untuk Anas, pemas lahatim dan masalahnya Anas. Ruya di rawa meratin sebal bukhari mukhari anabi hurairah kuntum ada siapa karena semua khair umat yaitu sebagai umat ukhriyat yang dikeluarkan siapa khair umat lin nasi untuk manusia. Kola berkata siapa ini? Diriwayatkan dari Abu Hurairah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kola berkata siapa? Abu Hurairah. Khairun nasi sebaik-baik manusia. Tak tuna kalian datang semua bihim dengan mereka Anas fisalasili di dalam rantai-rantai fi'aknakim di leher-leher Anas hatta yadkhulu sehingga masuk siapa Anas fil islami di dalam agama Islam. Ini Abu Hurairah itu ingat sama zaman-zaman dulu, zaman-zaman perjuangan Islam. Zaman-zaman perjuangan Islam beliau mentafsiri ayat ini. Kuntum khairu ummatin itu ya. Itu beliau tafsiri gini. Dulu di awal-awal Islam kan sering terjadi kontak perang ya. Perang seperti perang Badar, perang Uhud. Terus ada pasukan yang ditawan oleh orang Islam. Nah, itu pasukan yang non-Muslim yang ditawan itu kan dirantai. Dirantai, sininya dirantai, di bawah. Jadi bu, mau dijadikan budak, terserah kan itu kan ya. Di bawah, akhirnya di bawah. Bahkan sampai ada tawanan itu yang ditawan. Terus tawanan itu melihat kegiatan-kegiatan Rasulullah dan para sahabat. Sehingga mereka tahu bagaimana sikap para sahabat terhadap Rasulullah, bagaimana akhlak mereka. Tawanan itu tahu. Dan secara tidak langsung tawanan tersebut melihat praktek-praktek dunia Islam di sekeliling Rasulullah. Sehingga mereka tertarik, kemudian masuk agama Islam. Jadi yang diingat oleh Abu Hurairah, mereka datang, mereka perang, terus lawannya itu kalah, diborgol. Apa? Leher-lehernya diikat, pakai rantai-rantai, terus dibawa pulang, kemudian diajari agama Islam. Tak muruna memerintahkan kalian semua bil ma'rufi terhadap kebaikan-kebaikan watan hauna, dan kalian mencegah anil mungkari dari kemungkaran. Watanahuna al-mungkar, jadi orang-orang kafir itu berusaha untuk menghabiskan umat Islam. Sehingga muslim di Madinah diserang, dihalau, dilawan, dicegah dengan perlawanan perang. Watanahuna al-mungkar, umat Islam mencegah kemungkaran orang-orang kafir yang ingin menghabiskan umat Islam. Watu minuna dan beriman sebagai nasib bila kepada Allah. Hada ada pun ini bayanun adalah penjelasan liwajil khairiyati bagi wajah atau cara kebaikan-kebaikan. Wajah kebaikan. Ka'annau kila as-sabab fi kaunihim khairu ummatin hadhil fisal al-hamidah. Ka'annau seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala, ka'annau seakan-akan sesungguhnya kira dikatakan as-sababu fi kaunikum khairu ummatin. As-sababu adapun sebab fi kaunikum dalam keadaan kalian semua khairu ummatin sebagai
sebaik-baik umat, hadil wisalu, yaitu keadaan-keadaan ini alhamidatu yang terpuji. Karena kalian telah berusaha membela agama Islam, menyampaikan agama Islam, kalian diserang, serangan mereka kalian cegah dengan perjuangan, terus kalian islamkan mereka. Inilah kebaikan-kebaikan kalian. Ruwiyah diriwayatkan an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, anna sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, berkata, man sarrahu ayyakuna min hadhil ummati falyuaddi syartallahi fiha. Man, barang siapa sarro, menyenangkan kepadanya, ayyakun, agar ada, min hadhil ummati, dari sebagian daripada umat ini, falyuaddi, hendaknya menepati siapa man syartallahi, pada syaratnya Allah, fiha, di dalam hadhil umat. Ya apa? Ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dilakukan. Syarat-syaratnya sholat dilakukan. Syarat-syaratnya masuk Islam dilakukan. Semakola kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala. Walau amana, jika beriman siapa alkitab, alkitab belakangan ini saya ada. Apa iman? Khairan, itu lebih baik lah bagi mereka alkitab. Ailau amanu, yakni jika beriman sebab alkitab, beriman dengan perkara unzila yang diturunkan apa ma ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad SAW. Wasaddaku, dan membenarkan sebab alkitab, beriman dengan perkara cahaya yang datang bi dengan membawa ma siapa Rasulullah SAW. Cahaya yang datang siapa Rasulullah SAW bi dengan membawa ma. Lakana, niscaya ada apa dalika. Hal itu iman. Khairan, itu lebih baiklah bagi mereka umat, fit dunya, di dunia, wal akhirat, dan di akhirat. Minhum al-mu'minuna fa'aktsarumul fasiqun. Diteruskan atau ngantuk? Istirahat. Minhum al-mu'minuna fa'aktsarumul fasiqun la yadurrukum. Di Islam itu kan ada takdir. Orang kalau maksiat itu takdir nggak? Iya, takdir. Berarti masuk neraka takdir juga. Dia melakukan maksiat itu kan juga pilihan dia. Takdir, pilihan. Sama mama, ya. Ya ada garis ini kemarin kan sudah saya jelaskan juga ada garis takdir dan orang itu tidak bisa keluar dari takdir. Terus ada sahabat juga kan yang bilang, kalau gitu kita pasrah aja. Ya enggak, tetap kamu harus berusaha mencari takdir, yang harus berusaha dalam kebaikan. Kan gitu, saran dari, kan gini, ada orang yang dari kecil melakukan kebaikan, terus giliran dia mau mati, dia melakukan keburukan, terus masuk neraka, ya. Ada orang yang dari kecil ahli maksiat, terus giliran mau meninggal, dia tobat, terus masuk surga. Dan semua itu atas garis takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada siapa yang bertanya, loh terus, apakah kita pasrah saja dengan takdir? Ya tidak. Kita tetap harus berusaha untuk menjadi baik. Kita harus tetap berusaha untuk menjadi baik. Kan gitu. Terus gini, dalam melakukan hal-hal itu, kita kan juga sebenarnya itu ada pilihan. Sama ikut milih apa enggak? Sama ada cewek lihat. Ya ada cewek lewat. Itu sama ada dikasih pilihan sama Allah. Lihat apa enggak lihat? Ya kesalahan kita itu ketika memilih untuk melihat itu.
maksiat gara-gara takdir, dosa gara-gara takdir, masuk neraka gara-gara takdir, sampai Allah. Makanya itu untuk terlalu dalam membahas ke takdir itu tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, telah hancur umat-umat terdahulu karena dia ikut campur dalam membahas, terlalu dalam ikut campur membahas takdir. Jadi kita itu bagaimana sih kita itu mestinya? Kita itu harus fokus memikirkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Gimana caranya kita menjadi baik? Udah titik selesai. Semua kita santri, kita tahu kok beliau baik. Pak Dia? Baik. Tahajud? Baik. Duha? Baik. Ya. Terus kok kita masih sulit untuk melakukan? Ya itu kita cari apa faktornya. Faktor itu kita cari. Ilmunya gimana biar mau mengamalkan. Terus kita cari data, ada al-ilmu bila amalin kasajari bila sama. Berarti saya ini seperti pohon yang mandul. Berarti kau salah belajar. Hah? Salah paham. Karena kemarin baca itu kan, orang kalau tambah belajar, tambah ilmu tapi enggak ngamalkan, tambah jauh sama Allah kan. Ya. Daripada tambah jauh sama Allah, mending enggak usah belajar. Malah salah lagi. Jadi orang itu ya. Kan gini, ada juga hadis gini. Semua orang hancur kecuali orang yang apa berilmu ya. Orang berilmu juga semuanya hancur kecuali orang yang mau mengamalkan ilmunya. Orang yang berilmu mengamalkan ilmunya itu juga masih hancur kecuali orang yang ikhlas. Jadi kita biar tidak hancur harus mencapai taraf ilmu, amal dan ikhlas. Untuk mencapai itu juga namanya belajar pasti harus ada kadang ada idenya tuh. Iya. Nah, untuk mencapai keikhlasan itu juga harus dicari juga. Makanya itu yang enak itu apa? Ya, ya udah kita kadung di takdir hidup. Lakuin aja saja. Dan hidup itu anugerah. Semua kita menyesalkan. Ngapain sih Allah itu ngasih kita hidup? Mending gak dikasih. Nah kalau sama gak dikasih hidup, gak tahu rasanya sate, gak tahu rasanya gulai, rawon, es jus, es campur, es macam-macam. Gak tahu. Jadi gini ya, kita ditakdir hidup itu sudah anugerah. Ya. Terus udah kenikmatan. Dan kenikmatan yang diadari hadis kemarin, kenikmatan yang paling hebat adalah iman. Setelah iman adalah afiat. Kan kemarin ada jadi itu kenikmatan semua. Jadi kita tidak akan lolos kecuali kita berilmu. Makanya zaman itu kasihan enggak dengan pemuda-pemuda yang enggak ngaji sama sekali itu. Kalau enggak kasihan berarti zaman kejam ya. Makanya harus ada semangat dakwanya. Zaman tolong itu yang enggak ngaji-ngaji itu. Kalau enggak ngaji berarti enggak tahu caranya sholat. Kalau enggak tahu caranya sholat berarti enggak sholat. Kalau enggak sholat berarti masuk neraka. Kalau masuk neraka sampe enggak mau nolong, kejam apa enggak? Ada orang jatuh. Terus, loh jatuh sampe terus aja. Itu pertolongan pertama ketawa tadi. Nah itu. Makanya kalau kitmanul ilmi itu juga haram. Ya sampe udah kadang punya ilmu. Enggak ngajar berarti saya itu juga sempat pernah berpikir gini, enakan jadi orang goblok ya. Jadi berpikir gitu. Orang goblok itu ya orang goblok. Itu dia mau makan nyambek, siapa yang mau jelek-jelekin dia? Dia berburu nyambek di pinggir sungai, terus dia masak. Siapa yang mau jelek-jelekin kita? Dia. Enggak ada. Semua saman pakai kopi naci, terus ada orang jual rica-rica nyambi, saman makan di situ, di foto viral, di Instagram viral, Facebook viral, YouTube viral, TikTok viral. Ustad makan nyambi rica-rica. Nah, itu orang bodoh itu los. Saya itu sempat
Ya gimana orang-orang, orang kalau sudah berilmu itu geraknya semakin terbatas. Semakin terbatas. Sama ada mbak sama lewat. Dia tidak pernah ngaji. Terus dia dengar lagu. Dia coket-coket di sini. Siapa yang mau jelek-jelekin dia? Pantes. Coba mbak jalan macam, kayak begini-gini coba. Oh, anak pondok edan dulu. Jadi orang itu semakin berilmu, geraknya itu semakin terbatas. Semakin orang itu tahu, maka semakin membatasi geraknya. Itu. Semakin tidak tahu, semakin bebas. Semakin alim orang semakin banyak tidur. Tidurnya orang alim itu ibadah. Allah alam. Istirahat.